سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang 10 pembatal keimanan, di mana kita telah menjelaskan ke 10 pembatal keimanan tersebut. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang masalah syubhat ya, yang banyak berkaitan dengan masalah pembatal keimanan tersebut. Nah, idealnya pengajian kita ini menyediakan semacam diktat. Cuma karena saya nggak sempat membuat, bagi kawan-kawan yang sering mengakses ke internet, jangan lupa mengunjungi situs www.muslim.or.id ya. Saya mengumpulkan beberapa materi yang berkaitan dengan masalah akidah yang banyak kita jadikan rujukan dalam materi pengajian kita ini. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mau berminat, ini fotokopi yang sempat mengunjungi kampus Muslim. Saya ada biaya dulu izinnya kamu ya, yang berkaitan dengan masalah akidah. Jadi kita akan menjelaskan tentang masalah syubhat. Nah, syubhat yang berkaitan dengan pembatal keimanan. Masalah pembatal keimanan nih Ustaz, ya, masih belum istilahnya. Yang mau Ustaz tuh, kalau kita tidak boleh menulis mereka yang kafir, ya, kontrol nafak kita. Kan perbuatan-perbuatannya itu adalah perbuatan yang Islam.
Barang siapa yang melakukan salah satu pembatal keimanan yang 10 yang sudah kita jelaskan, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Para ulama sepakat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kita tahu si A, si B, si C, kita lihat dengan mata kepala kita bahwa dia melakukan salah satu pembatal keimanan ini. Apakah kemudian, apakah kemudian kita langsung tunjuk dia kafir, dia murtad, itu apa ya? Ini menyebut ada nasnya tertolak. Iya. Misalnya seperti di dalam surah An-Nisa, ya, ayat 143. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara demikian iman atau kafir, tidak masuk ke dalam golongan itu. Itu jelas tertera Al-Fatih bahwa menunjuk kepada golongan mereka, ya, golongan mereka itu nanti orang-orang yang kafir, ya, dan orang-orang kafir itu nyata-nyata adalah musuh bagimu, ya Allah, di situ intinya. Artinya kan tertera di situ dengan jelas bahwa Allah sendiri yang menyatakan itu kafir. Ini kita mengejawantahkan refleksi daripada sebuah firman Allah itu bahwa itu adalah sebuah kafiran. Pun kalau boleh juga kan itu pertanyaan ini nyata-nyata masih ada gitu. Baik, nyata-nyata masih ada. Ini ya yang 10 ini, yang 10 perkara ini semuanya nyata-nyata nasnya ada. 10 pak, pada yang satu yang seperti yang salah satu ayat yang sampaian sampaikan. 10 perkara ini nyata-nyata nasnya ada, ayatnya ada, hadisnya ada. Karena itu, karena dia sahih dan sharih. Nah, dalilnya begini pak ya, saya beritahu. Dalil ayat Al-Quran ataupun hadis apabila sahih, kalau ayat semuanya sahih, ya, tidak ada ayat tidak sahih. Dalil apabila sahih dan sharih, maka para ulama tidak pernah berbeda pendapat. Para ulama dari zaman sahabat zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat, apabila dalilnya sahih dan sharih, maka mereka tidak pernah berbeda pendapat. Artinya sepakat. Perbedaan pendapat itu bisa karena dalilnya tidak sahih. Dia sharih tapi tidak sahih. Atau sharih tapi atau sahih tapi tidak sharih, atau sahih tapi tidak sharih tapi tidak sahih. Jadi kalau dua memenuhi dua kriteria ini, maka para ulama semua sepakat. Berkenaan dengan masalah ini, dan ini jelas sah dan salah. Maka semua para ulama semua sepakat apabila seseorang melakukan salah satu pembatal ini, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Persoalannya adalah, apabila kita tahu persis dengan mata kepala kita si A, si B, si C melakukan salah satu pembatal ini, apakah langsung kita tunjuk kita vonis kafir ente, murtad ente, keluar dari Islam ente? Setidaknya kita bisa mengeliminir orang-orang yang istilahnya terprovokasi dengan ajakan-ajakannya. Jadi ketika kita ingin meluruskan persoalan seperti itu, kan mau tidak mau kita harus mengubah sebuah alasan-alasan kenapa
Itu hampir. Ya kalau tidak, jadi kita tidak boleh memvonis seseorang yang nyata-nyata dalilnya ada jelas, tegas, sahih, yang melakukan salah satu pembatal keimanan ini, kemudian langsung kita vonis dia kafir, murtad atau tidak Islam. Salah satu hal yang perlu dan sangat penting untuk kita ketahui bahwa vonis kafir adalah hak atau wewenang pemerintah. Tidak seorang pun boleh, seseorang, organisasi, ormas atau apapun namanya, selain pemerintah, tidak punya hak, tidak punya kewenangan untuk menjatuhkan vonis kafir. Termasuk MPI. MPI kan? Apa? Laskar Jihad kan? Apalagi Salafin. Majelis Mujahidin enggak? Jamaah Islamiyah kan? Apalagi NU kan? Muhammadiyah kan? Apalagi Pak? Paswati? Habis. Enggak ada yang boleh. Tidak ada yang boleh menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang kecuali pemerintah. Ahmadiyah belum bisa dikatakan kafir, kalau Ahmadiyah Pak sudah jatuh vonis kafir kepada mereka, walaupun pemerintah kita tidak menjatuhkan vonis tersebut. Pemerintah mungkin dalam hal ini apa? Sekarang saya tanya dulu, apakah MUI itu mewakili pemerintah? Nah, kalau MUI mewakili pemerintah biasanya, jadi pemerintah dan atau yang mewakilinya. MUI juga puas semuanya mewakili pemerintah. Ya, kalau nggak mau, saya melakukan perbuatan. Penyimpangan. Ya. Ini Mas. Ya. Pemerintah berkuasa jelas-jelas menyatakan kafir, tapi di hadapan Tuhan Allah berarti tetap enggak kafir. Misalnya, misalnya pemerintah bilang mengatakan kafir, ya kan, penguasa, ya. Tapi di mata Allah apa itu kafir juga, walaupun kalau di pemerintah kafir. Kalau pemerintah menyatakan kafir, ya. Jelas lah, ya. Jelas sekali. Karena kita mengambil keputusan pemerintah. Pemerintah itu ketika pemerintah Islam ya, tentu pemerintah Islam. Nah, pemerintah itu ketika mereka mengeluarkan suatu keputusan, tentu punya dasar yang kuat. Kuat tidak sembarangan. MUI umumnya dalam hal ini ketika melakukan suatu fatwa, itu anak banyak sekali itu pertimbangannya. Mengingat dan seterusnya, ya, menimbang dan seterusnya, ingat besar, ya Allah. Kamu itu tingkat kebupatan kan, ngalah malam. Bukankah tingkat kebupatan itu perpanjangan tangan daripada yang terlibat di pusat? Nah sekarang persoalannya, umumnya tak kayak tahun kemarin ada ajakan dari MUI, umumnya untuk bersama-sama. Melakukan suatu perbuatan yang sifatnya menyimpang dari Islam. Jadi itu terjadi gitu. Ya. Surat edarannya untuk ibarat disampaikan tinggal kecamatan segala macam kan. Langsung melihat Mas D. Dari Mas Ikan. Artinya tidak semua ada ajakan kesesatan kan? Pemerintah Pak ya, begini, satu hal yang perlu kita pahami, harus kita pahami adalah bahwa umat Islam dimanapun mereka berada diwajibkan untuk mengikuti ulil amri. Allah, wakil Rasulullah, wa ulil amri.
Ini salah satu pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taat kepada ulil amri. Ulil amri sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah penguasa. Bahkan dalam ayat yang sudah kita katakan tadi, ketaatan kepada ulil amri bisa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya dan kepada rasulnya. Taatlah kepada Allah, kepada rasul dan ulil amri. Selama ulil amri tersebut tidak memerintahkan kepada kemungkaran kemaksiatan. Jika ulil amri memerintahkan kepada kemaksiatan, maka rakyat tidak boleh patuh, tidak boleh taat. Taat adalah orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Umpamanya dia menghalalkan zina. Kalau cuma membuka, selama tidak menghalalkan, kan nggak membatalkan. Yang ini menghalalkan, lah. Ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Legal jadinya kan? Menghalalkan khamar. Kalau dia masih nggak bisa, nggak pasti ngerti. Gak usah tahu khamar itu haram. Terus kenapa ente belum minum khamar? Ya saya nggak enak sama teman-teman. Jadi kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, itu kafir. Kalau orang masih mengakui keharamannya, tapi masih melakukan juga, tidak kafir. Tidak buat maksiat. Beda. Fasik. Ya, fasik. Jadi orang yang melakukan perbuatan maksiat namanya fasik. Tapi kalau orang yang menghalalkan perbuatan maksiat, kafir. Tapi enggak boleh lah kita jatuhkan polis kafir ya. Nah ini yang penting ya. Pasti boleh lah. Nah kemudian kita mengatakan dia pasti, kita harus hati-hati Pak ya. Kita juga harus hati-hati. Begini Pak, harus kita bedakan gini. Mana penghapus? Ini Pak ya. Yang harus kita bedakan Pak, perbuatan ini kafir dengan orang ini kafir, beda Pak. Nah, ya silakan. Walaupun pemerintah atau penguasa tidak menyatakan kafir, jelas kafir kepada Allah Pak. Jangan kuasa itu kafir, ayo jangan kafir. Jadi gimana Allah tak kafir? Nah, ya. Kuasa tidak tetapkan. Persoalan di dalam pandangan Allah atau di mata Allah itu tidak kita bicarakan. Kenapa? Karena kita menghukumi seseorang berdasarkan lahiriahnya. Apakah dia kafir si Allah terserah dia. Berarti kesimpulannya kita tuh kalau memfonis berhubung orang yang personnya lah, tidak boleh lah, tidak boleh. Tapi ketika kita berbicara perbuatannya kan boleh berbuat orang kafir. Ya ini Pak, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi para ulama menjelaskan atau membedakan ini perbuatan kufur, perbuatan kan kufur. Tidak, perbuatan kufur ini orang kafir, beda. Makanya tadi setiap orang yang melakukan, setiap orang yang melakukan salah satu pembatal keimanan, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Itu umum. Setiap orang yang umum. Tapi kalau si A kafir, khusus dan ini gak boleh. Jadi yang boleh menunjuk itu adalah pemerintah. Kenapa Pak? Kenapa ada itu kaum teroris yang melakukan kerusakan di muka bumi, bom sana bom sini, bahkan melakukan pembunuhan di masjid? Salah satu sebabnya adalah mereka
mempunyai paham takfir, mengkafirkan, mengkafirkan orang lain. Mereka mengkafirkan pemerintah karena pemerintah, kata mereka, tidak berhukum kepada hukum Islam. Siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Islam, maka dia kafir. Tawud, kafir. Nah, ini dia. Kalau kafir, halal darahnya, halal hartanya. Akibatnya apa? Mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Sebabnya merampok, karena menghalalkan, menghalalkan halal darahnya, halal hartanya. Jadi ada perbuatan, Pak ya, ada person. Perbuatan kita katakan kafir. Jelas. Nah, ini harus syirik. Itu kan perbuatan. Kita katakan kafir atau kufur. Orang yang melakukannya kafir. Tapi enggak boleh kita tunjuk personnya, ente kafir. Ini batasnya. Nah, batasnya sini, kadang-kadang orang enggak bisa bedakan. Ya. Bunyinya sudah pembatasnya di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Ia memuhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar." Jauhilah oleh kalian akan hal-hal atau perkara-perkara baru, karena setiap perkara baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan yang sesat jurusannya neraka. Lalu melihat orang berbuat bid'ah neraka ente. Perbuatannya bid'ah, pelakunya pelaku bid'ah, tapi orangnya Pak jangan langsung diponis ahli bid'ah, ahli neraka. Tidak boleh, tidak boleh Pak. Kosong sih. Ini kita kadang-kadang karena, nah disinilah pentingnya kita Pak menjelaskan masalah syubhat, masalah syubhat. Ya, ini yang menjadi tema pijar kita pada ini, masalah syubhat. Syubhat, kalau bahasa Arabnya syubhat. 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 Syubhat itu jamak dari syubhat. Syubhat. Cuma sudah jadi bahasa Indonesia syubhat. Oh ini syubhat nih, apa ini? Ya, jadi syubhat secara bahasa artinya mirip atau samar dari asal kata syabih, semisal. Nah, yang dimaksud syubhat di sini adalah adanya kesamaran antara kebenaran dan kebatilan. Adanya kesamaran atau kesamaan antara kebenaran dengan kebatilan, sehingga tampak pada kasat mata dia itu adalah sesuatu yang benar, padahal dia batil. Itu syubhat. Para ulama menjelaskan semua penyelewengan, semua penyimpangan muaranya dua.
Satu. Mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, mengikuti syubhat. Dua aja. Semua bentuk penyimpangan. Ittiba' syahwat wa ittiba' syubhat. Mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syubhat. Dua aja. Kemudian para ulama menjelaskan yang dimaksud mengikuti syahwat ataupun mengikuti syubhat. Yang menyebabkan banyaknya terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam agama tidak sedikit orang yang terjatuh atau terperosok kepada perbuatan menyimpang disebabkan karena syubhat. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Hasan, ulama kenamaan dari Mesir, bahayanya syubhat. Dia katakan, bagaimanapun banyaknya maksiat, bagaimanapun banyaknya dan besarnya maksiat yang dilakukan oleh seseorang, tidak seberapa bahayanya dibandingkan dengan syubhat. Kenapa? Sebab kalau maksiat, jelas semua orang tahu, tidak ada yang tidak bisa dikarang-karang dalilnya. Nah, ini dia syubhat itu bisa dikarang-karang, dipaksa pasangan. Tidak ada yang mengingkari akan kekarangan Khomer. Seawam-awamnya manusia, dia tahu Khomer maksiat haram, judi maksiat haram, zina maksiat haram, mencuri maksiat haram. Semua orang seawam-awamnya manusia mungkin. Tapi kalau syubhat, hanya orang yang berilmu saja. Ini Pak bahayanya, Pak. Bahaya itu terhadap mereka yang membodohkan atau membodohkan sesuatu. Kalau mereka itu bisa mengolah apa-apa dengan berfokus pada jualan. Kalau kan banyak kalau aku bilang berbodoh berpikiran hanya bukan berdasar kesalahan banyak yang karena faktor kebodohan. Orang bodoh tidak boleh bicara tentang agama. Tidak boleh sama sekali. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan maka yang bilang dari al-Mu'min akhir paliyahukayar al-Qur'an. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik kepada dia. Kalau mengerti dia, tidak ngomong. Berbahaya. Apalagi fatwa. Fatwa itu yang bisa mengeluarkannya adalah ulama. Kami ya sempat tua di kampung. Tapi kalau pendapat orang lain tadi, fatwa itu sebenarnya ini. Fatwa itu istihad, mengerahkan seluruh potensi yang dia miliki untuk mengambil suatu kesimpulan hukum. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini penafsiran para ulama terhadap ayat ini. Begini pendapat para ulama terhadap hadis ini. Begini kedudukannya. Makanya. Menimbang dan seterusnya. Ya, apalagi menimbang, mengingat, memutuskan. Nah, menimbang dan seterusnya, mengingat seterusnya, memutuskan. Itulah fatwa. Nah, sembarang.
ini baru jadi mama kalau kurang dari 45.000 harus apa hadis terus berapa kok waktu imam Ahmad ditanya oleh muridnya Rasulullah SAW bersabda ajra'ukum bil fatwa ajra'ukum bil nas. Orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling berani masuk ke dalam neraka. Karena Imam Az-Zuhayyi dalam kitab Ihya'ul Muqallidin menyebutkan orang yang mengeluarkan fatwa adalah orang yang menandatangani bersama Allah. Menandatangani hanya waktu kerja orang yang menandatangani. Dia memberikan kita judul kitabnya Ihya'ul Muqallidin. Ini pedoman bagi orang-orang yang berfatwa. Nah, kalau kita ini kita tidak boleh fatwa, kita menyukil fatwa. MUI mengatakan begini, ulama NU mengatakan begini, ulama Muhammadiyah mengatakan begini, ya. Fardawi fatwanya seperti ini, imamnya seperti ini, kita menyukil, Pak. Tidak berani berfatwa, tidak boleh mengutip, ya. Kembali kepada masalah surat, sebesar apapun, sebanyak apapun maksiat, enggak seberapa bahayanya dibandingkan surat. Karena maksiat jelas, kalau surat hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya. Contoh, nah sekarang langsung ke yang berikutnya. Orang Allah, dan spontan yang cerita, menurut Musa dan Aidu, jadi nanti itu ditanya. Di sini Pak, ini aja ayatnya, ayatnya aja, mencari pembenaran aja, berarti pembenaran terhadap penggunaan kalimat. Ya, dia kan mengatakan, jadi kita mengatakan kita memahami, ya, kita kamu ini memahami bahwa yang namanya kula itu setiap, every, setiap. Tidak ada arti lain. Sudah enggak benar. Nanti enggak benar. Kita tidak mengaji. Coba buka surat Al-Kahfi setiap ayat. Buka kulla sabina. Saya tanya apakah si Raja Zolim ini mengaji semua perahu? Enggak. Ngapain kata-kata apa yang ada perahu jelek? Yang diambil kan perahu yang bagus. Berarti kulla itu artinya tidak selalu setia sebagian, berarti sebagian bid'ah. Adalah pengertiannya di situ. Kalau kita semua perahu yang baik yang bilang. Nah ini lagi contoh satu pak ya. Berarti satu nak cerita semua perahu yang baik bukan semua perahu aja bahkan ya. Nah ini berarti dengan mengambil logika. Itu yang pertama pengertian antara wilayah yang kedua. Pak Sari mengingatkan saya kepada bahwa setiap benda itu memiliki sifat. Tidak ada benda tidak punya sifat, mesti ada. Nah, berarti di sini kita juga harus memberikan sifat. Benda itu kan benda. Ini isim, noun, abstrak noun, ya. Mesti diberi sifat. Mesti diberi sifat. Sifatnya apa? Sini kita pindah ke sini. Tulisannya tulis di tali itu setiap benda itu ada sifatnya.
dengan ayat dalam surat Al-Kahfi rambut ya. Nah. Sama kan? Jadi harus ini beda itu benda ya. Kata benda. Ya. Jadi harus kita berikan sifat. Sifatnya di sini adalah sayyi'ah. Sayyi hati. Nah, kalau bahasa aslinya kan kullu bidatin dalalah, nggak ada kata ini kan? Karena dia umum, harus dikhususkan dengan memberikan kata sifat. Berarti kata sifatnya jelek. Setiap bid'ah yang jelek adalah sesat. Gitu kan? Artinya kalau bid'ahnya tidak jelek, nggak sesat. Ini logika. Sama dengan ini, apakah si raja zalim ini mengambil semua perahu? Oh enggak. Yang diambil itu kullu safinatin hasanah. Dia merampas setiap kapal yang baik. Karena Al-Qur'an menyebutkan kata safinah yang sifat umum. Harus diberi kata sifat supaya jelas tertentu. Jadi dua di sini. Pertama kata kullu, yang kedua kullunya berarti kata sifat. Ini hanya syubhat, Pak. Kalau pasti dari mana? Berarti tetap aja penulisannya disebutkan bahwa sebenarnya tidak dapat dijadikan sebuah alasan pembenaran terhadap surat Al-Kahfi ini terhadap mereka yang melakukan bid'ah itu tadi disebutlah. Ya. Walaupun itu namun menjadikannya dalil adalah ini dalil yang merasakan dari saya. Ya. Paham. Nah ini yang disebut syubhat. Jadi syubhat itu artinya apa? Adanya kesamaan. Berarti buat non jelas tapi menjadi kata sama. Sebenarnya jelas dibuatnya sama. Ya setiap kita itu kan jelas bisa disamakan dengan cara seperti ini. Cara seperti ini. Oleh karena itu syubhat ini tidak diketahui kesalahannya atau penyimpangannya kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Orang awam nggak ngerti. Inilah Syekh Muhammad Hasan katakan sebanyak apapun, sebesar apapun maksiat, nggak seberapa bahayanya dibanding dengan syubhat. Syubhat akan termakan oleh siapapun yang tidak mengerti. Nah dalam prakteknya kan kita mengalami fitnah ini ada di mana-mana, misalnya kita ambil bisnis lagi misalnya di masjid, kan di situ ada seperti yang ditugaskan di dalam ayat kalau ada salah surah Al-Kahfi atau surah Al-Isra'i itu bunyinya kurang lebih ini bahwa dirikanlah sholat dan bacalah ayat Al-Quran dengan suara yang tidak keras dan tidak keras dan tidak apa lawannya tepat. Ini di situ disuruh kita sedang-sedang aja mengeluarkan suara ketika membaca Al-Quran. Cukup didengar kalau mamanya berjamaah, cukup jamaahnya mendengar. Tidak perlu sampai ibaratnya mengolah suara sampai 12 mic di atas semuanya kan. Nah artinya di situ kan ada sesuatu yang kita perbuat di luar daripada yang sudah dijelaskan di dalam Quran. Ya, pertanyaannya ini, bagaimana konsekuensi kita yang sudah tahu persoalan ini bahwa ini adalah sesuatu yang sifatnya ya dan maaf kita kalau namanya apa juga kan kemudian kita ikuti sholat di situ itu konsekuensi terhadap kita yang sudah jelas-jelas tahu apa pusat pembahasannya kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan sebuah sahih, man ra'a minkum munkaran kali wayuru biadi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhafu.
Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia berubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisannya. Tidak mampu juga dengan hatinya, dan dia adalah selemah. Nah, sekarang ada tiga tingkatan untuk tiga tingkatan ini yang bukan pilihan bahan. Berarti istilahnya ada sebuah amanat yang kita membuat sebuah dakwah di situ lah. Ini kalau umpamanya ada di situ, artinya konsekuensi terhadap kita yang menjalankan ibadahnya nih. Nah, bukan masalah dakwahnya sini ya. Bukan. Kita ikut apa enggak gitu? Iya, kita menempati ibadah di situ, mungkin suatu jamaah dan cara-cara seperti itu, kayak konsekuensi ibadah kita pun. Konsekuensi ibadah kita ini sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, ya. Hukum sholat di belakang orang fasik. Sebab orang yang pelaku bid'ah itu dihukumi sebagai orang fasik. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini Imam Tabi'in ya, di kalangan Tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Sebab apa? Beliau menjelaskan alasannya. Karena seseorang sulit untuk bertobat daripada perbuatan bid'ah. Adapun perbuatan maksiat, maka seorang mudah saja bertobat. Karena pelaku bid'ah, bagaimana mungkin dia akan bertobat? Dia meyakini suatu kebenaran. Ini ibadah. Ini suruh saya tersenyum. Bisa biru bintang 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 lagi. Apa? Biru lagi. Ya. Sufyan, Pak Sufyan Ats-Tsauri tadi. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Artinya apa? Para menjelaskan bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Walaupun bid'ah itu termasuk salah satu maksiat. Nah, kembali ke ada masalah tadi. Pelaku bid'ah adalah orang fasik. Pertanyaannya, sahkah sholat di belakang orang fasik? Yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih adalah pendapat yang paling kuat adalah sah sholat di belakang orang fasik. Bermakmum kepada imam fasik hukumnya sah. Syed Shafiq dalam Tiga Sunnah menjelaskan alasannya. Alasannya mudah aja, Pak. Si fasik ini kalau sah sholat untuk dirinya sendiri, berarti sah juga sholat untuk orang lain. Ibadah itu kan apabila memenuhi syarat hukumnya sah. Hah? Masalah perbuatan fasik itu sendiri sama saya sholatnya. Saya pakai baju enggak sarung. Alhamdulillah kita baju hasil korupsi, sarung hasil korupsi, sholat sah nggak sholatnya? Sebenarnya cuma korupsinya adalah besar. Ada juga kan ada pertanyaan tuh, bagaimana Pak hukumnya naik haji dengan uang hasil korupsi? Hajinya sah, cuma korupsi tetap dosa. Sama aja dengan orang balap terlebih. Yang balap kan orangnya adalah padahal baru dia betul. Yang tidak ada di dalamnya.
yang ringan kan kebetulan di lingkungan kita kan kita pegang juga istilah-istilah perayaan-perayaan apa hari ibu itu kan sebenarnya mengingatkan kita bahwa jasa-jasa ibu itu sangat besar. Nah, itu termasuk kita. Iya. Memperingati suatu peringatan, termasuk umpamanya peringatan kelahiran yang kita kenal dengan istilah ulang tahun, ya. Nah, ini fatwa salah seorang ulama dari Saudi Arabia, namanya Syekh Salman Al-Auzah, ulama kenamaan. Dia katakan itu sama sekali tidak terkait dengan masalah keyakinan. Ya, tidak terkait dengan masalah keyakinan. Kemudian saya juga pernah membaca fatwa seorang ulama di Setmerupa yang di Eropa. Jadi beliau katakan begini, itu perkara muamalah. Cuma tidak, beliau katakan tidak apa namanya, apa sih katanya masalah ini lupa yakin, nanti bisa kita analogikan ya, masalah peringatan apa hari ulang tahun. Katanya apa sih istimewanya hari ulang tahun mesti kita peringati, bukankah kalau kita memperingati saya sekarang hari ulang tahun yang ke-40, apa istimewanya? Seumur umur ya, dengan adanya penambahan umur kemudian kita adakan suatu perayaan, alangkah lebih baiknya dilakukan kita melakukan introspeksi, muhasabah. Enggak ada istimewanya. Nah, kalau menyangkut masalah hukum, ini masalah muamalah. Masalah muamalah. Kaidah dalam Islam dalam agama, muamalah itu selama tidak ada larangan silakan kerjakan. Kalau ibadah selama tidak ada perintah jangan dilakukan. Nah, begitu juga hari ibu itu kan termasuk muamalah, peringatan hari ibu ya, termasuk muamalah. Selama tidak kita anggap suatu ibadah, tidak apa-apa. Sama kita peringati kemerdekaan 17 Agustus, 10 November, hari pahlawan. Istilahnya itu kan sesungguhnya pelaku ibadahku, hidup dan matiku adalah hanya untuk Allah. Ini hanya untuk Allah itu kan berarti maknanya suatu pengabdian kita yang menilai ibadah. Artinya tidak ada istilah kita tidak melakukan sebuah ibadah. Apapun yang kita lakukan itu adalah segalanya adalah ibadah. Iya. Ya. Baik. Ibadah yang dimaksud dalam ayat adalah ibadah khas khusus. Seperti sholat, puasa, zakat, zikir, sholawat, istighfar, ibadah yang khas yang memang dinyatakan sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara-perkara keseharian kita, kebiasaan kita memang harus kita niatkan dalam rangka ibadah, tapi itu tidak termasuk ibadah. Kita makan bukan ibadah. Tapi kita niatkan dalam rangka ibadah. Itu Pak, beda Pak. Jadi agama itu dua Pak. Ada ibadah dan muamalah. Isinya dua. Ada ibadah dan muamalah. Kalau dia bukan ibadah ya muamalah. Kalau bukan muamalah ya pasti enggak ibadah. Kenapa? Berdasarkan ibadah. Nah, apa sesuatu